Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukranillah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, semua sahabat-sahabat dahsyatnya salawat dimanapun anda berada, semoga senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan salah satu doa untuk meredakan tangisan anak. Anak merupakan anugerah terbesar bagi kedua orang tua. Anak adalah amanah yang wajib dijaga, dirawat, dididik, dan dibimbing hingga kelak ia menjadi anak yang soleh dan soleha. Dalam perjalanan merawatnya, begitu banyak halangan dan rintangan serta ujian yang harus dihadapi para orang tua. Salah satunya adalah ketika anak rewel, menangis tiada henti. Salah satu cara menenangkan anak yang tengah rewel dan sering menangis adalah melalui doa. Sebaiknya doa ini terus anda bacakan saat anak anda menangis. Setiap kali selesai, tiupkanlah pada ubun-ubun si anak. Insya Allah, atas izin Allah, si anak akan berhenti menangis dan akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang. Doa ini kami kutip dari karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Dimashqi Al-Azkar Al-Muntakhubah min kalami Syayyid Al-Abarur halaman 302 yang berbunyi kurang lebih: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Dibaca 3 kali. Yang artinya kurang lebih dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut asma Allah, zat yang dengan asmanya tidak akan bisa membahayakan apapun yang ada di bumi dan di langit. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat suatu kesalahan ataupun kekeliruan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. والله الموافق إلى أقوام الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.